Selamat pagi semuanya ya. Ini ada kiriman dari Caringin Bogor. Langsung dibuka saja ya, dibuka. Lihat isinya. Apakah tales atau yang lain? Dibuka dulu. Oke, ini kosong ya. Tidak ada perangkat lain yang dibawakan. Nah, ini kosong ya. Kosong seperti yang anda lihat di layar kacanya atau layar AMOLED. Oke, mesin dan sambungan saja ya, tidak ada tambahan lain. Nanti lihat secara ya, karena ini perlu dipasang atau tidak. Kita tunggu dulu ya. Ya, kita langsung saja ya, kita cek, kita cek dulu. Nyala, ada logonya. Ini tocernya sudah buram sekali ya. Tidak mau. Kemarin tak ganti touchscreennya. Tidak mau. Berarti mainboardnya. Nah, sekarang mainboard sudah diganti. Touchscreennya saya balikin ke yang semula, ternyata tidak mau. Jadi ini yang diganti mainboard, touchscreen sama ini yang udah kelihatan apa namanya, kipas dinamo, karena kipas dinamonya itu udah kompong begitu. Yang kelihatan jelas itu. Yang baru masih pastikan. Masih kosong ya. Pasar on. On pasar. Pasar on. Berarti ini diganti touchscreennya, harus diganti ya. Ini memang itu sudah ada burung-burungnya gitu. Running sebelum ditutup. Loncat gak ceritanya. Tampaknya sih sudah oke segalanya.
Oke, nggak ada jahitan loncat, itu dasar awal. Pelan kenceng sama. Mainnya kenceng nih. Oke, ini lanjutin tes ya. Benang ya, pasang lagi. Tadi udah di tes, waktu masih terbungkus. Lewatin satu warna biar nggak bertumpuk. Naik skoci satu setengah satu. Jadi kalau jalan langsung lancar, biasanya mesin itu lancar. Tapi kalau habis di setting kok gitu, jalan pertama atas, nah itu lah ya. Cuman mesin ini kulinya tidak ada tahanan aja, jadi karetnya bisa terlepas di pengiriman. Dan itu nyetanya jangan terlalu kencang. Kalau kencang malah dinamanya jadi tahan. Ini udah selesai. Ini part yang diganti. Kirim ke sana. Ini settingan nol juga nggak apa-apa, nggak bakal naik sekoci. Saya nggak bakal naik sekoci, nggak bakal gumpal di bawah. Paling naik sekoci lah ya. Sekocinya kayaknya kurang kenceng. Tanya ngaitnya bagus banget. Ambil nggak sih? Kendora amat. Masih aslinya belum pernah di setel. Soalnya udah nol kok masih naik sekoci, berarti kan setelannya kaitan atasnya bagus. Nah, ini saya buat agak kenceng sedikit. Sampai nomor berapa nanti ya, dilihat aja. Ini saya setel sepannya, jadi pas masangnya pastikan oke dan benang atasnya terpasang dengan sempurna. Sedikit masih naik spot sih. Nah, sekarang kita lihat dengan setelan 0 seberapa. Tertarik sampai dia naik spotnya. Oh, 4 naik, 3 naik, 2 2 setengah,
dua. Ini satu. Oke lah, satu aja. Nanti lihat bagian kecilnya. Menang jangan sampai tersangkut. Sip lah, nol saja cukup. Nggak naik sekolah sih, nggak kendor juga. Bagus, nggak ada loncat sama sekali. Jadi kalau setelannya pas itu kesekoci juga nggak boros, bisa bertahun-tahun sebetulnya. Tapi kalau sekarang sudah bergeser jauh, mau sering ganti sekoci, ganti sarangan, ganti tahanan, tetap makan sama, cepat banget terus. Tapi kalau setelannya pas, oke ya. Aku kalau lebih dari pagi sekali
penting loh sih motongnya. Oke. Ini hasilnya ya. Ini kenapa jaraknya jauh, karena yang ini dites tadi sebelum mesin ini ditutup depan dan belakang, jadi posisi ininya tidak mesti pas ya. Ini dites dari yang ini belum ditutup, lantar tidak ada putus. Ini tadi waktu nyetel sekoci di sini dikencenginya, dan nyetel jalannya udah sampai selesai ini ya. Hasil oke. Aduh mah kesandung. Pastikan pasang benang atas dan bawahnya betul. Ini request anu rekam, jadi rekamnya pas lagi telanjang sehingga ada di video. Ini nggak dipasang ya, jadi nggak bergerak. Oke. Kita lihat dulu di sini cuma ada dua baru isi. Chainnya dan alin syakyah ya, kita geser nggak? Cuma dua doang, satu per dua. Kita masukin lagi ya. Misalnya yang kijang. Kita masukin lagi yang Arle. Gede tuh Arle. AZ Banjar Kian Perkasa. Yang ada di sini aja ya, yang enggak ada jangan di ini. Ini Banyumas. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat ini apa di dalamnya ya. Di sini. Nah, tadi cuma dua ini doang. Nah, sekarang ada tambahan tuh, gambar pisang, gambar Harley Davidson. Ini yang Banyumas tadi terakhir. Ini Banjarnegara, ini Banyumas. Ya, ini kembali chainnya lagi nomor satu ini.